Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Semana Pona berada kembali lagi bersama Cipta Permana wartawan Tribun Jabar. Hari ini merupakan hari pertama setelah pertandingan di mana Persib Bandung menggelar sesi latihan recovery dan latihan conditioning di Stadion Persib pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Ya, dapat kami laporkan bahwa seperti yang Anda lihat dalam bayangan layar ini bahwa para pemain yang kemarin bermain di babak kedua dan ataupun belum berkesempatan untuk bermain di laga kemarin melawan Bali United hari ini mendapatkan program dari pelatih Boyan Hodak untuk melakukan sesi latihan di lapangan Persib. Ya, pelatih Persib Boyan Hodak juga telah hadir bersama pelatih asisten pelatih Yasunaria dan pelatih kiper Luisinho Pasos serta asisten pelatih kiper Ima Dewirawan menggembleng para penggawa Maung Bandung agar lebih siap untuk menatap laga selanjutnya. Kita coba sebut nama pemain dan penjaga gawang yang akan melakukan latihan hari ini ya. Saat ini bertugas, nah Teja Paku Alam ya, Teja Paku Alam tadi terus saya pasang Gasi. Levi, ini Levi Badinda. Wah, good boy. Levi. Ah.
Jat, bejaan itu jat. Lu tukang gawang tuh kan kerja berapa kali? Boboto, bejaan. Tuh maju. Oh, mengemar. Oh, lain boboto. Lain, bukan bola. Oh. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Terus kembali lagi ke suasana latihan. Sekian dulu mungkin siaran langsung yang dapat kami bagikan dalam sesi latihan Persib Bandung pagi ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di Stadion Persib. Nantikan terus kabar terbaru dari Persib Bandung dan terkait situasi yang terjadi seputar pertandingan yang akan dijalani Maung Bandung hanya di Tribun Jabar Live. Sekian obat itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.